Cering, 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 cering. Halo, ini siapa ya? Oh, Pak Pucong. Hah? Bapak mau rekomendasiin game-game keren ke aku? Gamenya serem banget dan keren abis. Hei, soalnya game yang kumainin kemarin gak asik. Fuck you, Pak Pucong. Oke, aku coba game dari Pak Pucong. Tapi kalau gak asik dan keren abis, Bapak Pucong, traktir aku bakso yuk. Oke, makasih Pak Pucong rekomendasinya. Mm-mm. Dadah, goodbye, sayonara, selamat. Intro paling bego yang pernah gue buat. Hello everyone, welcome back to my video. My name is Egi. Dan hari ini kita bakal mainin game rekomendasi dari Pak Pucong. Yang katanya gamenya keren abis dan game-game yang gue mainin kemarin gak asik. Oke, langsung aja kita ke game Pak Pucong yang pertama. Bahasa Indonesia dong. Nih, ada ceritanya. Pada suatu malam di kuburan ada 3 pocong yang akan mengadakan balap lari. Siap-siap ya. Mulai! Hah, aku yang menang. Bener-bener hantu nih, anak. Jelas-jelas aku di depanmu ya, aku lah yang menang. Pocong bego. Krik, 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 krik. Ternyata kayak gini. Next. Ede cantiknya nih kuntilanak. Anak siapa cuit-cuit? Ih, sundel bolong. Holy fuck, what the fuck is this? Hey pocong je. Hey pocong jelek. Ini mukanya mesum banget, coba lihat. Halo, halo sundel bolong. Halo juga pocong. Ini game apaan sih Pak Pucong? Loading. Ini kayaknya game rekomendasi Pak Pocong ini game Indonesia semua. Kita mulai aja. Jadi kita ada ininya nih. Oh, ini mah programmer semuanya itu. Balap Pucong. Mulai. Siap. What the fuck? What just happened, man? Ini apa nih? Perlu banget gua mainin ini. Oh, Pak Pocong, ini game apaan Pak Pocong? Siap, mulai. Holy fuck, what the fuck is this? Pocong, lu tuh melompat bego. Itu ada tengkorak tuh, lu lompatin. Lu tuh pocong, masa lemah banget sih jadi pocong lu. Ini katanya serem Pak Pocong gamenya. Ini mukanya kok kayak abis nahan beol kayak gini. Ini kelihatannya kayak balap karung deh. Lihat mukanya, anjir. Yeah. Gua mau beol bego. Cepetan. Lihat mukanya tuh dah. Skor sampai 100 lebih. Pocong biru. Kuntilanaknya mana beko? Anjir, makin banyak di sini halangannya. Hanya Pak Pocong. Ini balap apaan? Kesenggol tengkorak dikit jatuh, mati. Mana muka pocongnya kayak nahan berak gitu. Oke, next game aja. Pocong Hunter adalah sebuah game yang diperuntukkan sebagai hiburan semata, bukan tujuan untuk menakut-nakuti mistis, tahayul, atau sejenisnya. Oh, ini kayaknya serem banget nih. Ini Pak Pocong. Semua karakter di dalam game adalah fiktif belaka. Polo game sebagai bagaimana? Setuju. Gak serem. Langsung aja lah.
Hari ini, tepat seminggu setelah teman-temanku dan semua laki dewasa di kampung diculik. Diculik kawanan hantu, bego. Aku sudah membulatkan tekad dengan bekal ada apa adanya, aku harus menyelamatkan mereka. Segala risiko harus kuambil. Tutup. Itu doang. Itu lu bawa apa, dodol? Bawa palu. Ini apa nih ngocak ini? Ini apaan? Ini mangkung. Oh, jadi kawanan desa lu kena culik. Ini koin diambil. Pak, ada bocong anjir. Ini apaan, dodol? Lu pocong, gua takut. Pocong di pangkung pakai itu bisa. Oke, kita maju. Anjir, apa nih? Oi. Lu apaan sih? Oh. Anjir. Ini gimana sih? Enggak bisa kiri kanan. Ah, pelan-pelan. Gua benci nih sama musiknya. Mampus lu. Gua pukul, Pak. Gua tonjok pal lu. Ini ada apa di sini? Anjir, mati, Cok. Lu pocong tuh yang nyeramin, jangan yang kayak hehehe gitu. Dapat koin 10-nya apaan, Cok? Kok bisa dipakai? Oh, lampu minyak namanya. Pak Pocong, lu ya yang bikin game ini. Udah pisang tuh, ntar gua mampus lagi. Loncat. Ambil koinnya. Ah, checkpoint man yang pertama. Fuck, ada kuntilanak. Anjir, bisa ngilang, fuck. Kau mampus lu. Gua pentong kepala lu. Ini gua kasih nama Budi aja. Budi, maju Budi. Udah selesai. Lanjut. Wih, cukup melelahkan. Akhirnya aku bisa mengetahui lebih dekat tentang hantu-hantu tersebut. Kepala lu. Hantu tadi lu pukul semua kepalanya. Aku sudah terampil untuk menggunakan pentungan sebagai senjata. Dan kemampuan melompatku ternyata tidak terlalu buruk. Ceritanya sangat menyentuh menurut gua. Kita pakai lampu yang tadi. Anjir, suaranya benci gua. Untung gua main ini siang-siang. Ayo Budi. Mampus kan? Lu mana Budi? Ada susur ngesot. Mampus kan? Susur ngesot. Ada pocong, ada kuntilanak, ada susur ngesot. Ntar ada apa lagi nih? Checkpoint lagi, joget dulu. Loncat. Ada pocongnya. Fuck, ada apa nih tai? Lu kok suara lu kayak cewek itu? Tulang. Gua pentung pala lu, gua pentung pala lu. Pak, gua yang mati, beko. Gak bisa nih matinya. Kame-kame, anjir. Minuman energi. Hantu sini ngapa nih? Gak mau gue lawan. Oh. Minuman energi di sini. Pakai dulu. Keren coy. For how long? Mampus kan? Checkpoint.
Oh fuck you, pocong. Go to hell. Bukan dipakai rock itu anjir. Loncat. Budi. Anjir ada pisau. Gua lari aja. Bodoh amat. Yang penting gua selesai. Well, that was great game, Pak Pocong. Pocong Hunter, that's it. Hoodoo Games, Hoodoo Pocong. What the fuck? Katanya serem, Pak Pocong. Kok kayak gini sih? Mukanya. Gua seneng dengan lagunya. Oke, Pak Pocong. Play stage 1. Suatu malam di desa yang tenang. Klik. Tiba-tiba makhluk menyeramkan datang menuju desa. Wah, menyeramkan apanya kayak gini? Lihat wajahnya. Dan menakuti setiap orang pada setiap malam. Ya. Pocong. Pocongnya, mukanya. Bang, saya mau tumpeng. Basuh cinta. Pocong. Karena semua penduduk desa telah panik dan ketakutan dengan keberadaan pocong, maka para pemimpin desa membuat strategi untuk menyebak pocong. Sedikit gua lihat strateginya. What the fuck? Sebego itu kasih pocong. Area perkuburan, perjalanan pocong menuju desa. Lu pocong doainnya nasi tumpeng, cok. Sentuh daerah jempol kiri untuk loncat rendah. Loncat tinggi, sentuh daerah tombol kanan untuk loncat tinggi. Kemudian jika pocongnya sentuh lagi tombol untuk mencucur ke bawah. Yes, I get that. Yeah. Ini bukan koin, woi. Tumpeng jadi itunya. Iya. Oh. Iya. Pocongnya serem abis. Iya. Ini bukan koin. Nasi tumpeng jadi itunya. Yeah, I get this. Oke, pocong keren. Game-nya main susah loh. Hop 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 hop. Iya. Anjir ada jebakan di situ. Fokus. Fuck you, pocong, fuck you. Sabar. Tony, maju Tony. Anjir itu apa anta? Game terbaik sepanjang masa. Akhirnya bisa juga. Ini sebenarnya susah banget loh game ini. Pocong apaan sih lu? Loncat yang bener. Nah itu doang. Ya. Fuck that. Ada air tuh. To village.
Okay, jadi itu game-game dari Pak Pocong tadi ya, yang katanya serem dan keren abis. Serem. Okay everyone, thank you very much for watching this video. Well, kalau lu suka dengan video gua, lu klik like button dan tinggalin komen dan subscribe. Kalian gak mau kan bikin Pak Pucong sedih? Gak mau kan? Well, thank you very much for watching this. I hope you guys like this video and see you in the next video. High five, bro.